wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a'a ala al-huda wa dilalata ila al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pelajaran sore hari ini akhlak sampai bab keberapa? 27. Adab murid ketika ada di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tilmid fil madrasah. Adab seorang santri atau murid ketika di madrasah atau sekolah. Ya. Idza wasalat tilmidu ila madrasatihi, ketika sudah sampai, sudah datang seorang santri murid di madrasahnya, yamsahu khidza'ahu bil mimsahati, dia hendaknya membersihkan sepatunya, alas sepatunya itu dengan bahasa kita apa? Keset. Bahasa Indonesianya apa keset itu? Ya, untuk membersihkan alas kaki. Ya, bahasa Indonesianya belum ada mungkin. Ya, bahasa kita adalah keset. Nah, kalau khawatir sekolah itu kan sepatunya dipakai sampai ke dalam. Dipakai apa dilepas? Kalau yang dipakai sampai ke dalam ruangan itu dicek dulu. Di alas kakinya itu, alas sepatunya ada kotoran apa enggak? Apalagi kalau musim hujan becek, jangan masuk kelas nanti lantainya kotor semua. Ya, digosokkan dulu di kesetnya. Ya. Summa yadhhabu ila kismihi, kemudian dia hendaknya menuju ke kisimnya, kelasnya atau kelompoknya. Kalau yang kelas 2, ya kelas 2. Wa yaftahu babahu bilutfin, kemudian membuka pintu kelas itu dengan pelan-pelan, jangan didorong. Ya. Atau misalkan ditendang, nah itu enggak boleh, merusak. Wa yadkhulu bi adab, masuknya dengan adab yang sopan. Bagaimana adab masuk kelas? Yaitu wa yusallimu ala zumalaihi, mengucapkan salam kepada teman-temannya. Kalau masuk kelas mengucap salam apa tidak? Mengucapkan, ya. Mulai sekarang kalau masuk kelas ucapkan salam, wa yusafihuhum, dan berjabat tangan, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan ya dengan perempuan, jangan terbalik, ya enggak boleh. Ada keutamaan berjabatan tangan itu. Ma min muslimaini yatasafahani illa kharajat illa tasaqatat dunubuhu, tidaklah dua orang muslim itu berjabatan tangan kecuali dosa-dosanya akan berguguran. Kama tasaqatal waraku minas sajari, seperti bergugurannya daun-daun dari pohon di musim gugur. Ya. Jadi kalau datang habis
assalamualaikum, ya salaman, supaya menjadi rukun, nggak sampai ada rasa benci sama teman-temannya. Ya kalau nggak mau jabatan tangan itu biasanya ada kebencian, kedengkian. Nah itu biar hilang yang habis ada masalah berjabatan tangan. Kemudian wahuwa mubtasimun, dan dia tersenyum. Ya kalau masuk kelas jangan cemberut, tapi senyum. Kalau ada temannya, kalau enggak ada temannya jangan senyum sendiri. Ya itu namanya enggak pas. Ya senyum kalau ada temannya. Qailan, sambil berucap sabahul khair wassurur. Ya sabahul khair wassurur, pagi yang baik dan bahagia. Sabahul khair wassurur, kalau sore masaul nur wassurur, sore yang cerah dan berbahagia. Bahagia apa enggak? Ya kalau tadi berangkat dikasih uang saku ya bahagia. Ya kalau enggak dikasih uang jajan ya harus bahagia tetap. Ya enggak boleh, harus bahagia terus. Sabahul khair wal wassurur. Nah, kalau enggak ngerti bahasa Arab ya ucapkan selamat pagi, gimana kabarnya, sehat. Thumma yadau mahfazatahu fi durji mak'adihi. Setelah itu letakkan tasnya di atas bangkunya. Ya, letakkan tas itu di atas bangku tempatnya masing-masing, dirapikan. Ya. Kemudian wa idza jaa ustadzuhu, apabila datang gurunya, ustadznya, yaqumu min mahallihi, dia berdiri di tempatnya. Misalnya di bangku itu kan berdiri di bangkunya masing-masing. Ya, kalau gurunya datang, bel masuk misalkan, sudah rapi di kelas, sudah ada di bangku masing-masing. Tinggal kalau gurunya datang berdiri. Wa yastaqbiluhu bikulli adab wa ihtiramin, dan menghadap kepada guru dengan sepenuh adab sopan dan juga menghormati. Ya, berdiri sambil menghormat kepada guru. Ya. Ngerti, jangan ada gurunya datang sambil lempar-lemparan kertas. Ya, main-main, nah itu enggak sopan. Ya, kalau ada orang yang apalagi guru itu mulia. Ya, sebabnya kamu pandai itu karena siapa? Guru. Ya, sebabnya bisa membaca menulis ya dari guru. Kalau enggak ada guru, bagaimana bisa pandai apa enggak? Ya, seperti orang primitif, enggak ada gurunya ya, seperti orang-orang di tengah hutan itu enggak bisa baca, enggak bisa nulis, apalagi urusan agama. Kalau enggak ada ustadznya, enggak ada yang ngajar ngaji, bisa apa enggak baca Al-Qur'an? Nah, sebabnya itu karena guru. Laulal murabbi ma'araftu rabbi, dikatakan kalau tidak ada guru, enggak ada yang kenal dengan Tuhan ini, Allah. Ya, itu berkat guru. Makanya guru itu harus dihormati. Wa yusafihuhu, dan hendaknya berjabat tangan dengan guru. Kalau gurunya laki-laki ya berarti yang jabat tangan siapa? Laki-laki aja. Ya, perempuan yang sudah balig enggak usah. Ya. Karena bukan apa? Bukan mahramnya. Ya. Kalau yang gurunya perempuan, ya perempuan aja yang salaman. Yang laki-laki cukup dengan isyarat.
Ya, assalamualaikum. Bukan berarti ini tidak menghormati, tapi dalam agama ada aturan, ada syariat yang harus diamalkan, dilaksanakan. Ya. Kemudian yang nomor dua, wa idza daqqal jarasu, apabila berbunyi loncengnya atau belnya berbunyi, waqafa ma'a ikhwani fis saffi, hendaknya dia berdiri bersama teman-temannya dalam satu barisan. Ya, kalau misalnya dulu itu ketika sekolah sebelum masuk itu ada baris di depan ruangan ini. Ya, kalau dilihat di TV-TV misalkan, enggak tahu kalau sekarang ada apa enggak seperti baris dulu di depan kelas ini berjajar semua nunggu gurunya yang masuk lebih dulu baru muridnya ikut di belakangnya. Nah, itu baris yang lurus. Ini kalau zaman dulu seperti itu, sekolah itu mengatur kerapian, kesopanan, asopan santun. Mu'tadilan wa la yatakallamu aw yal'abu ma'hum, dan tidak boleh ngobrol, berbicara dan bermain-main bersama teman-teman. Kalau di kelas ya fokus, jangan ngomong sendiri. Ya. Yang ngomong siapa? Ya gurunya yang menerangkan. Yang lainnya harus mendengarkan. Ya seperti itu aturannya. Kalau semuanya ngomong, jadinya sekolah apa pasar itu? Ya pasar besar jadinya. Nah itu beda lokasi. Kalau di lokasi yang boleh ngomong gurunya, kecuali kalau di pasar. Tsumma yadkhulu faslahu ba'da isyaratil muallimi. Kemudian dia, murid-murid ini masuk kelas setelah mendapatkan isyarat izin dari gurunya. Ya. Kalau gurunya sudah suruh, ayo masuk, ya baru masuk. Itu adabnya. Kalau kita di pondok itu, kalau belum ada ustadznya masih nunggu. Kalau sudah ada ustadznya berdiri, kemudian salaman sama gurunya, ustadznya, baru gurunya yang masuk, muridnya baru bikin lingkaran, baru bikin halaqah. Ya. Bikulli hudu'in wa sukunin, dengan penuh ketenangan dan penuh ya kesopanan. Kalau duduk itu harus tenang, enggak banyak tingkah. Ya, duduk di sekolah itu jangan banyak tingkah macam-macam. Fayaksidu maq'adahu wa yajlisu jilsatan thayyibatan. Kemudian murid-murid itu menuju ke tempat duduknya dan duduk dengan posisi duduk yang bagus. Jangan selonjor. Ya, jangan juga sambil tidur, enggak boleh. Ya. Bukan tempatnya. Bi'an yastaqima, kalau duduk itu yang lurus. Ya, di situ duduknya harus bagaimana? Lurus tegak. Ya, ngerti. Jadi seorang yang pemuda itu diberikan pinggang yang kuat apa enggak? Pinggang punggungnya ini masih tegak. Jadi kalau duduk itu enggak boleh sambil sandar. Itu tanda orang malas. Ya. Enggak boleh sambil misalkan miring-miring, nah, itu tanda orang yang enggak sabar. Kalau taklim itu ngaji harus tegap seperti tentara. Tahu tentara ya? Kalau dia miring posisinya atau baris sambil posisi badannya ini bungkuk-bungkuk, ditendang apa enggak? Nah, itu enggak sopan itu. Masa tentara miring-miring itu? Ya, santri juga begitu.
untuk menghormati ilmunya harus siap tegak. Ya, ngerti? Kalau miring-miring itu seperti ular. Ya. Ngerti? Nah, jadi perlunya kesopanan itu biar bagus. Wala yu'awwija dhahrahu, jangan memiringkan punggungnya. Miring, sandar itu tanda murid yang malas, ya, kurang semangat. Ya. Wala yuharrika rijlaihi, jangan gerak-gerakkan dua kakinya. Kalau duduk jangan kakinya ini seperti mancal sepeda. Ya, harus tenang. Ya. Kakinya harus tenang. Kalau di mana? Di acara yang resmi itu ada protokoler, itu diatur cara duduknya nanti seperti ini. Kemudian posisi tangannya bagaimana, kakinya bagaimana, itu semuanya diatur. Seperti kalau ada acara kemanten, tahu kemanten ya? Kalau duduknya kemanten itu bagaimana, miring apa lurus? Diatur supaya apa? Bagus kalau difoto orang itu jadinya seperti berwibawa. Coba kalau kamu ini miring-miring difoto, jadinya bagus apa enggak? Jadinya sayek. Ya. Sudah mau roboh itu namanya sayek. Ya. Seperti orang tua yang sudah enggak kuat duduk tegak. Ya, itu bagus apa jelek itu? Jelek. Kalau duduk harus punggungnya lurus. Wala yuzahima ghairahu, jangan mendesak atau berdesakan dengan teman yang lain. Sepangku dua di desak, nah itu enggak boleh. Harus bisa bagi tempat. Wala yad'a rijlan 'ala rijlin, jangan meletakkan kaki di atas kaki. Seperti kalau nongkrong di jalan itu kakinya dia tuh taruh di pahanya. Ya, boleh apa enggak itu? Enggak boleh. Ya, itu enggak sopan. Ya, kalau duduk kakinya dua-duanya di bawah. Kalau duduk di kursi, kakinya atau alas kakinya dua-duanya di bawah. Jangan ditaruh di atas paha. Itu enggak sopan. Ya. Itu aturannya secara protokoler resmi seperti itu. Enggak ngawur jadinya. Kalau pernikahan, kalau mau seperti tentara itu diatur semua detail. Nah, ini menunjukkan adanya etika. Etika itu apa? Kesopanan. Ya. Kemudian ini wala ya'batha biyadaihi, jangan main dengan tangannya. Nah, seperti ini, tangannya dicetak, cetok. Ya, itu main-main itu. Atau misalkan gini, itu main-main, pahalanya apa kira-kira? Coret-coret. Ya. Itu sopan apa enggak itu? Ya, kalau sudah fokus ya sudah, semua anggota badan itu harus diam. Ya, diam kecuali kalau waktunya menulis, baru tangannya yang bergerak. Kalau enggak ada waktunya menulis, boleh bergerak apa enggak tangannya? Enggak boleh, harus di atas bangku. Ya. Jangan pegang pulpen, jangan pegang apa, biar tidak mainan. Ngerti? Kemudian wala yad'a yadahu tahta khaddihi, jangan menaruh tangannya ini di bawah pipinya. Ya, ini pasti ngiler nantinya, tidur. Ya. Itu tanda orang malas duduk sambil gini itu, kalau enggak sakit hati berarti males. Orang yang sedih sakit hati ya seperti itu duduknya. Ya, atau dia lagi
ngantuk berat, males, sedikit langsung hilang pikirannya. Ya, ngantuk atau ngelamun itu tanda enggak fokus. Ya, jadi kalau ingin pikiran kita fokus, duduknya yang tegak lurus gini. Jangan di taruh tangannya di bawah dagu. Pantes apa enggak itu? Nah, itu tanda orang malas. Ya, sudah malas di depan umum lagi. Ya, enggak boleh. Di situ aturan itu kalau dipakai jadinya bagus, kelihatan orang yang berwibawa. Ya. Kemudian wa an yunsita lidarsi, hendaknya diam untuk mendengarkan taklimnya, darasnya. Ya, hendaknya diam, jangan ngomong sendiri, jangan ngomong bareng-bareng. Kalau ngomong sendiri berarti gila itu. Kalau ngomong bareng-bareng jadinya pasar. Ya. Jadinya harus dia mendengarkan pelajaran. Ngerti ya? Kalau lihat TV itu diem apa? Ngerame. Jadi ngerti alur cerita sinetronnya itu bisa paham ya. Tapi kalau ngaji kok enggak bisa diem, bisa paham apa enggak ini? Nah, itu harus dilatih bagaimana ngaji taklim itu bisa diam ya. Dilatih. Wala yaltafit yaminan wala shimalan, jangan noleh kanan, noleh kiri. Ya, seperti lampu sin ya. Lampu riting kanan, riting kiri, jangan seperti itu. Jalan, duduk itu harus fokus ke depan. Kalau tola-tola itu nanti berarti orang itu enggak konsentrasi. Ya, ngerti apa enggak? Nah, ini harus diamalkan, ini dipraktekkan. Bal yuqabila ustadzun, bahkan harus menghadap kepada gurunya. Ngerti? Menghadapnya kemana? Ke gurunya. Ya, dalam hadis itu man nadhra ila alim nadratan, siapa orang memandang kepada orang alim, gurunya, satu pandangan itu ja'alallahu min tilkan nadrah malakan. Allah jadikan dari satu pandangannya itu satu malaikat, yastaghfirulahu ila yaumil qiyamah, yang selalu memohonkan ampun dosa-dosanya sampai hari kiamat. Memandang guru, orang alim, memandang orang tua itu berpahala. Kalau memandang orang tua itu seperti memandang Ka'bah. Dapat pahala apa enggak memandang Ka'bah itu? Memandang Ka'bah itu dapat rahmatnya Allah, dapat pahala. Ya. Makanya mata itu jangan dibuat memandang yang macam-macam. Kalau memandang orang tua dapat pahala, memandang Al-Quran, memandang kitabnya dapat pahala, memandang gurunya dengan perasaan hormat itu dapat pahala dan diampuni dosa. Kalau memandang temannya dapat apa? Dapat sumpek ya, wajahnya enggak ngenak no. Wala yukallima ahadan, jangan ngomong dengan seorang pun. Ya. Jangan ngomong. Dikatakan kalau ngomong itu harus yang benar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa orang yang iman dengan Allah atau hari akhir, ngomongnya harus yang baik, yang mengandung paha. Atau kalau enggak bisa ya diam aja daripada dosa nanti. Ya. Kalau enggak bisa ngomongnya dapat pahala lebih banyak di diam daripada banyak dosa nanti. Ngomong cerita yang macam-macam itu jadinya dapat dosa.
au yudhikahu, atau bercanda dengan temannya. Ya, boleh apa enggak ini? Kalau sudah selesai ngaji, silahkan mau bercanda sampai subuh, dilarang apa enggak? Tapi kalau ada waktu-waktu ngaji, waktu madrasah, waktu sekolah, itu waktunya di diam. Ya, ada waktunya sendiri nanti. Kalau mau bercanda, ya silahkan di luar sampai sepuasnya. Kalau di dalam, waktunya apa? Waktunya di diam, mendengarkan, ya. Jadi kalau mau bercanda ya silahkan, tapi bukan di sini tempatnya. Di mana? Di lapangan sana, di luar, ya. Li'anna dzalika yamna'uhu an fahmid dars, karena banyak ngomong, banyak bercanda itu mencegah daripada memahami pelajaran. Enggak paham nanti. Ya, kalau zaman sekarang ada buku, masih bisa dibaca ulang. Zaman dulu belum ada buku, zaman Nabi dan para sahabat itu, mereka kalau mendengarkan hadis itu dengan sepenuh konsentrasi, kalau bisa langsung dihafal. Karena kalau enggak dihafal, hilang apa enggak ilmunya? Hilang, karena enggak ada buku. Sekarang sudah ada buku, akhirnya malas untuk menghafal. Ya, kalau bukunya hilang, ilmunya juga hilang apa enggak? Hilang, karena mengandalkan buku, tidak mengandalkan akalnya. Kalau bisa dihafalkan semua, jadi bukunya hilang, enggak perlu bingung beli buku lagi, sudah hafal soalnya. Imam Syafi'i itu dulu pernah ketika belajar itu memiliki catatan ilmunya sebanyak gerobak onta. Ya, berapa itu ilmunya Imam Syafi'i? Sepenuh gerobak onta itu. Ketika dia pulang dari pondok, di tengah jalan dirampok sama orang-orang di tengah jalan. Diambil semua yang ada di gerobak itu, termasuk buku-bukunya. Akhirnya mondok yang bertahun-tahun itu hilang apa enggak? Hilang, karena enggak dihafal, cuman ditulis saja. Ya, akhirnya sejak itu Imam Syafi'i belajar lagi, semuanya dihafal. Jadi supaya tidak hilang. Jadi semuanya hafal. Mulai Al-Quran, hadis, kitab-kitab, semuanya dihafalkan. Sehingga enggak perlu bingung kalau ada perampok. Ya, kalau sekarang mengandalkan apa? Mengandalkan searching, googling. Ya, kalau sudah habis kuotanya, kelihatan bodoh apa enggak dia? Ya, gara PR, mengerjakan PR itu kalau enggak ada HP bisa apa enggak? Oh, sekarang enggak bisa ini. Kenapa? Ya, karena enggak membaca, tidak menghafal, mengandalkan alat semuanya. Kalau bisa dibaca, dihafal. Wa yamna'u ghairahu aidan an fahmihi. Dia sudah terhalang untuk paham pelajarannya dan juga menghalangi orang lain untuk paham, ya, mengganggu temannya. Mengganggu apa enggak itu? Mengganggu. Fa yaghdabu 'alal ustad, dan ustadnya akan marah. Ya, kalau ustadnya baik seperti ini, ya. Kalau ustadnya lagi emosi bawa kayu, tongkat, ya bisa dipukul, ya. Kalau di madrasah atau di pondok itu pasti ustadnya itu bawa rotan. Ya, kalau enggak hafal langsung itu dipukul sampai kopiahnya jatuh. Ya, sudah memar semua baru disuruh istirahat. Kalau belum memar, belum luka, masih dipukuli. Ya, supaya apa? Supaya enggak bosan membaca, supaya pandai.
Jadi kalau sudah selesai dia pandai karena enggak takut dipukul. Coba di sini dipukul pasti hafal ini. Ya, dipukul apa enggak di sini? Kalau dipukul itu tambah pinter. Ngilang no setannya itu dipukul itu. Ya. Tapi pukulan yang mendidik bukan menghajar, mengajar bukan menghajar. Fa idza lam yafham daras durusahu fala budda an yaskuta fil imtihan. Kalau sudah enggak paham pelajarannya, maka pasti nilainya kalau ujian jatuh apa bangun? Jatuh. Ya pasti jatuh. Karena enggak paham pelajarannya, enggak hafal. Habis itu mau ujian bukunya hilang. Kalau mengisi pelajarannya bagaimana? Dengan pikiran sendiri apa hafalannya? Akhirnya maaf belum belajar. Ya. Itu karena yang salah siapa? Ya dia sendiri. Kalau dia hafal enggak perlu bingung belajar lagi karena sudah hafal. Ya. Di sini harus dipraktekkan adab-adab kepada guru, adab-adab di kelas supaya jadi murid yang sopan. Kalau sudah sopan itu dapat pahala. Ya, kalau kurang ajar dapat apa? Dapat hajaran, perlu dihajar. Ya. Wallahu a'lam bishawab.